Ayu udah baca isi suratnya. Gak sengaja. Saya kira itu penting juga buat saya. Tolong jangan bilang siapapun tentang isi surat ini. Belum ada yang tahu. Apalagi Mas Raffi. Tapi kenapa Bu Tari? Bu Tari tapi maksudnya Mira mengerti kan ya? Ada di situ. Mengerti. Mira meminta saya untuk menjaga Ilham, Indah, dan Mas Raffi. Tapi Bu Tari sungguh mengerti apa maksudnya menjaga di situ. Iya. Memang apa? Kalau yang Pak Yuda tangkap, apa dari isi surat Mira ini untuk saya? Oh, kalau dari sudut pandang saya, tapi mungkin semua orang juga pasti udah tahu lah maksud kata-kata menjaga di situ. Ya, selain menjaga Ilham, Indah, dan Mas Raffi, saya pikir maksud menjaga itu di situ dia menikah. Maksudnya meminta Mbak Tari menikah dengan Mas Raffi supaya bisa menjaga anak-anaknya Mira. Mudah saja kan? Saya rasa nggak. Ayo, itu amanahnya Mira loh. Sebaiknya Bu Tari juga ngomong sama Mas Raffi. Biar Mas Raffi tahu bahwa Mira itu meminta supaya kalian itu bersatu. Saya dukung.